Halo kawan-kawan, kembali lagi di OS Channel MM. Kamu pasti sudah tahu jika terlalu sering menggunakan catokan dapat membuat rambut kering dan rusak. Nah, tahukah kamu jika ada cara meluruskan rambut secara alami dan tanpa alat catok? Demi meminimalisir penggunaan catok agar rambut tidak cepat rusak, berikut OS Channel telah merangkum beberapa cara luruskan rambut tanpa catok. Ini adalah salah satu hal penting untuk mendapatkan tatanan rambut lurus. Sampo dan kondisioner yang baik mampu mengoptimalkan kelembapan pada rambut, yang membuatnya mudah ditata dan halus. Kamu bisa mengeringkan rambut dengan penggunaan handuk yang mampu menyerap kadar air secara maksimal. Handuk tersebut akan menjaga kelembapan rambut dengan cepat, tanpa menyebabkan kerusakan pada rambutmu. Salah satu cara luruskan rambut tanpa catok yang disarankan untuk rambut pendek hingga sedang adalah dengan menyisir rambut hingga kering. Sisirlah rambut secara perlahan dan lembut. Cara ini dapat membuat tatanan rambut secara alami. Disarankan juga untuk mengaplikasikan hair oil, sehingga rambut menjadi lebih kuat dan sehat. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung OS Channel MM.